boleh lihat. Kira juga udah malak aja. Oh no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Bobi. Kenapa, Sri? Kita ikut dia masuk. Kenapa, Pak? Ada lah yang masuk di kantor. Katanya kita kejar-kejarin lagi anak. Nanti, kan? Mau kita jadi preman? Bisa, Mempak, jadi preman. Apa ini? Balo ini, kan? Susu, Pak Dong. Kebanyar kita hari kelari, baru jatuh kunci motor, nah. Ini kunci motor, Pak? Begitu. Iya, begini Pak Edi, jangan lagi bikin masalah di. Kalau ini bosan ah? Siap Komandan. Oke. Itu Pak Edi, salam Pak. Assalamualaikum. Salam. Mari kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang mesin Pak Babi. Begini, Mas Odi. So, ada ini laporan dari tetangga ta, kalau suara volume radio ta itu terlalu besar. Huh? Kalau bisa, kita kasih kecil supaya orang tidak terganggu. Yeah, minta maaf ini Pak Babi. Begitu Pak Edi, yang yeah. Lagi bikin masalah nah. Iya. Yeah. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, unit pelayanan call center 110 Polres Takala. Ada yang bisa kami bantu? Iya, halo pagi Bu. Saya melihat orang mencurigakan di depan rumah saya Bu. Atas nama siapa Pak? Atas nama Bapak Anto Bu. Alamatnya di mana? Di Jalan Pramuka. Baik Pak, laporan Bapak akan segera kami tindak lanjuti. Terima kasih Pak sudah menghubungi unit pelayanan call center 110 Polres Takala. Kamu sedih. Masuk. Ini dekat mana teman kita? Apa bikin teman orang? Ya ada. Apa ini? Apa ini? Mencuri nih masuk. Tidak. Mari gunakan seefektif mungkin layanan call center 110 untuk menyelesaikan segala gangguan Kamtibmas di lingkungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.